Udah lama, gak usah sedih gitu. Mama kan emang orangnya begitu, ntar juga baik lagi. Nih, gue buatin teh. Tapi ntar ajarin gue sama Boy matematika ya. Gak usah, Mbak Susan. Nanti kalau tante tahu, marah lagi dia. Alah, udah gampang deh. Itu urusan gue. Nih. Makasih ya. Tumben Susan baik banget sama aku. Diminum dong tehnya. Biar badan lo agak enakan. Iya, ya. Ada apa lagi, Mbak Susan? Enggak. Udah. Susan, pusing, pusing banget. Ada apa sih? Mari, kau tahu lawannya siapa? Siapa ya kru? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Loh, kenapa Mario? Ada yang aneh? Mario? Mario, ada apa? Kamu yang harusnya jelasin. Ada apa? Nih, kamu lihat. Kamu bisa jelasin nggak? Astagfirullahaladzim. Kamu dapat ini semua dari mana, yo? Aku nggak nyangka ya. Aku pikir kamu wanita yang soleha. Ternyata kamu tuh nggak lebih dari wanita yang murahan, tau nggak? Aku udah ketipu sama kamu. Demi Allah, ya, demi Rasulullah, aku nggak tahu ini apaan. Ini semua bohong. Aku nggak pernah melakukan perbuatan bejat kayak gini. Mampus. Akhirnya gue berhasil. Foto-foto itu udah buktiin semuanya. Kamu gak usah bohong lagi deh. Mulai sekarang, kita putus. Mario! Mario! Mario, dengerin ini semua bohong. Ini semua bohong. Sebentar lagi Mario, pasti gue dapetin. Irma, Irma, goblok banget. Ini bohong, Mario. Ngapain kamu malam-malam di sini? Hah? Enggaknya ini lagi ngasih minum buat Mbak Irma. Mbok, sejak kapan Mbok boleh ngelayanin Irma? Emangnya Mbok ini pembantunya Irma apa? Dibayar berapa sih Mbok sama Irma? Hah? Mbak Irma lagi sakit. Saya kasihan. Sakit? Oh, Irma lagi sakit. Mau minum teh ya? Iya. Sini. Mana tehnya? Enggak, Tante. Saya cuma pusing sedikit kok. Nggak sakit. Kamu mau minum teh, sayang?
tahu rasa. Ya Allah, kenapa Tante Rosa begitu benci sama hamba? Apa salah hamba? Kamu cuma pura-pura sakit kan? Supaya kamu besok gak disuruh kerja, iya kan? Bener Nyonya, Mbak Irma lagi sakit, badannya demam. Alah, demam-demam. Demam apa, Mbok? Mbok gak tahu ya? Dia ini acting pura-pura sakit. Supaya besok dia gak usah kerja. Emang saya gak tahu apa? Mbak Irma gak apa-apa, Mbak Irma. Ya Allah, Mbak Irma kenapa diem aja sih? Harusnya Mbak Irma terus terang ngomong kalau Mbak Irma lagi sakit. Ntar tugas Mbak Irma, Bibi yang ngerjain. Percuma, Mbok. Tante pasti gak percaya kalau aku sakit. Ya Allah, Mbak Irma, Mbak Irma.